Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipan. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipan, yang tentu saja semakin menghebohkan publik berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipan, yang tentu saja saat ini selalu viral di media sosial. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu menegangkan yang terjadi antara Haris Priza dan juga Cut Sipan, yang dimana ada sebuah informasi di kalau Haris Priza tepatnya besok akan merayakan acara Idul Fitri, begitu juga dengan Cut Sipan ya guys. Namun tentu saja bukan permasalahan dari acara Idul Fitri yang akan terjadi di sana. Dikabarkan bahwasanya keluarga dari Haris Priza pun akan berkunjung ke kediaman dari Cut Sipan untuk bertemu bersama dengan keluarga Cut Sipan untuk bersilaturahmi di acara Lebaran besok. Hal ini tentunya sangat begitu mengejutkan publik ya guys, dengan ungkapan ataupun kata-kata yang pada saat ini tengah beredar di sosial media soal akan terjadinya silaturahmi di antara dua keluarga tersebut. Banyak sekali para netizen yang mengatakan jikalau ini adalah sebuah tentunya kabar yang sangat begitu menarik dan juga membahagiakan, bahwasanya jikalau kedua keluarga tersebut bertemu, tentu saja akan terjadi pembicaraan yang serius, ungkap dari para netizen. Namun apapun itu, tetap saja berikan doa dan juga harapan terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipan ya guys, agar mereka nantinya memang bisa dan juga benar terjadi di dunia nyata. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.